Sampai halal, couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bilang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Konser Top Lida 4 besar malam hari ini begitu bikin kita cute, apalagi pembawa acaranya. Sudah ada Rizky Billar yang ditunggu-tunggu dan membuat fan Leslar rindu. Ya, apalagi pada saat openingnya, Kasmaran yang dinyanyikan duet oleh Lesti dan Billar sukses membuat para fan Leslar berjingkrak-jingkrak tertawa bahagia. Akankah setelah konser Lida 2020 usai, mereka berdua akan langsung mengikat janji suci sebagai sepasang kekasih yang sudah halal menjadi suami istri? Tentu itu yang kita inginkan. Hal yang menarik sekali adalah ketika keluarga mereka dipertemukan pada malam minggu kemarin. Namun sebelumnya sesudah kita tahu bahwa memang secara diam-diam dua keluarga mereka sudah sama-sama menyetujui dan memahami bahwa hubungan putra-putri mereka semakin serius. Kini secara terang-terangan mereka, Lesti dan Bilar, mengakui bahwa mereka, yakni Bilar, sudah memberikan surprise kepada Dedek. Lesti telah membelikan si Dedek hadiah berupa apartemen mewah. Ya, Bilar mengunggah dalam feed Instagramnya saat dia dan Dedek Lesti lagi melihat-lihat brosur tentang Anwar Residen. Tak lupa ia memberikan caption, kayaknya yang ini cute deh, deh unitnya. Makasih Anwar Residen yang sudah ngebantu saya untuk punya satu unit apartemen yang cute. Untuk kalian yang mau tahu lebih detail, bisa cek di IG aja di Anwar Residen, banyak unit yang cute anjay, katanya guys. Ya, namun ternyata satu unit apartemen yang dibeli oleh Bilar itu diberikan olehnya kepada kekasih hatinya. Siapa lagi? Ya, Lesti Kejora. Dan itu pun juga diakui oleh Dedi Lesti yang biasanya selalu mengelak. Ini mereka berdua kompak mengakui bahwa Bang B telah memberikan satu unit apartemen kepada Dedi Lesti. Ya, dalam feed Instagram pula, Dedi Lesti mengakui saat dia mengunggah foto dirinya dan Bang B ditemani oleh tim organizer penjualan ya, yang punya Anwar Residen. Tak lupa juga Dedek Lesti memberikan caption atas unggahannya itu, aku dapat surprise dari kakak Rizky Billar. Makasih ya kak, semoga dilancarin terus rezekinya, dan Dedek berdoa yang terbaik buat kakak. Dedek juga mengucapin terima kasih ke Anwar Residen yang sudah ramah dan kasih info ke Dedek mengenai fasilitas apartemen dari Anwar Residen. Pasti kalian penasaran kan mengenai Anwar Residen? Kepin aja langsung IG-nya. Iya guys, sungguh menarik sekali lika-liku dan romantisme hubungan mereka.
Hadiah-hadiah mewah telah diberikan oleh Bilar mulai hari ulang tahun, memberikan sepatu yang puluhan juta. Hingga akhirnya pada minggu kemarin, Bilar telah menghadiahi Lesti berupa apartemen mewah Anwar Residence di Bintaro. Sungguh pasangan next Raffi dan Nagita Slavina, pasangan terkapal tersuit ya. Dan memang banyak yang mendoakan mereka berjodoh tentunya. Bagaimana tidak? Karena keuangan kekiutan mereka dalam menjalani hari-hari percintaan serta romantisme yang luar biasa berhasil membuat hati kita berdetak begitu kencang. Seakan-akan kita lah yang bercinta dengan pasangan kita, padahal mereka lah yang melakukan kencan mesra. Penuh harap akan segera dihalalkan. Bagaimanakah, apakah di tahun ini atau tahun depan atau seusai leda mereka akan menikah? Karena hadiah yang diberikan oleh Bilani tak main-main. Dia secara serius memberikan Lesti Kejora sebuah apartemen mewah. Apakah mereka hanya sebatas teman saja? Atau tunangan? Atau memang benar-benar sudah terencana, namun kita tidak tahu bahwa seusai pandemi, seusai leda ini, mereka akan segera mempersiapkan ke jenjang yang lebih serius. Tahun 2020 atau 2021, Mei atau Juni, maybe yang lainnya. Yang terpenting bagi kita semua, marilah kita selalu mendoakan pasangan couple kita ini untuk segera diberikan kekuatan, kemantapan hati untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, mengikat janji suci sebagaimana Raffi dan Nagita, yakni menyusul mereka sebagai pasangan teruter kiut di tahun ini, yakni menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Tentu itu harapan kita, dan kita mendukung mereka segera menghalalkan diri, karena itulah yang terbaik untuk mereka berdua. Oke, itu saja untuk sementara. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Kalian lebih mendukung atau memprediksi mereka akan menikah di tahun ini usai leda atau tahun depan? Atau bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Nyalakan lonceng bagi yang masih baru stay tune di channel kita ini, agar keuangan dan kebaikan tentang mereka cepat kalian dapatkan setiap saatnya. Oke, semoga kalian diberikan kemudahan, rezeki melimpah, kesabaran, serta selalu setia pada Leslar kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.